Ya, teman-teman, terima kasih. Masih menunggu. Kami dari pemohon 02 mewakili Capres Ganjar Mahfud akan memberikan statement melalui deputi kami, yaitu atau ketua tim kami, yaitu Pak Todo Mulya Lubis. Terima kasih. Silakan. Kawan-kawan sekalian, kita sudah mendengarkan paparan dari dua Menko dan dua Menteri. Kalau kita menyimak dengan teliti, saya harus katakan bahwa gambaran umum program perlindungan sosial atau perlinsos itu sudah diberikan dengan sangat ya, lengkap ya, dengan mempertimbangkan keadaan fundamental ekonomi Indonesia. Yang saya tangkap, kami tangkap, fundamental ekonomi kita itu cukup bagus, sehingga dana-dana untuk perlindungan sosial itu tersedia dan well planned. Kalau itu yang apa, kalau kita bisa menangkap dan menyimpulkan, jadi dalam perlinsos atau perlindungan sosial ya, yang diungkapkan oleh Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Keuangan dan Mensos, itu sudah mencakup semuanya, antara lain bagaimana penyelesaian kemiskinan itu berlaku, bagaimana kita menangani El Nino, bagaimana kita menangani stunting dan yang lain-lain. Saya tidak menyebutkan satu demi satu, tapi saya hanya mengatakan bahwa hal-hal yang menyangkut perlindungan sosial itu sudah dicover cukup lengkap dalam program pemerintah yang dicantumkan dalam APBN. Tapi yang menjadi persoalan kita selama ini dalam persidangan MK ini adalah bagaimana implementasi bansos itu dilakukan. Nah, kalau kita bicara implementasi, saya ingin mencarangkan hak kami untuk menyampaikan komentar kami setelah nanti keempat menteri itu menyampaikan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim yang mulia. Karena di sini ada persoalan timing. Penyaluran bansos itu waktunya kapan? Tadi ada isu, ada pertanyaan, kenapa pada bulan-bulan menjelang pilpres itu begitu masif penyaluran bansos? Nah, kita menunggu jawaban dari keempat menteri. Kemudian target grupnya siapa? Tadi juga disebutkan, kenapa sih banyak sekali kunjungan presiden ke Jawa Tengah? Jadi ini juga pertanyaan. Ya. Jadi sasarannya siapa? 24 kali berkunjung ke Jawa Tengah menjelang pencoblosan tanggal 14 Februari. 10 kali Jawa Tengah dan sisanya di tempat-tempat lain. Nah, kemudian ada pertanyaan mengenai politisasi tentunya. Karena ini banyak cerita tadi disebutkan juga oleh salah satu anggota hakim Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, bahwa ya, Presiden Jokowi terlibat langsung dalam penyaluran bansos. Nah, ini luar biasa. Saya nggak pernah melihat presiden di negara lain langsung menyalurkan bansos seperti itu. Bansosnya ada di banyak tempat, tapi presiden langsung menyalurkan bansos, this is unprecedented dan only in Indonesia. Nah, kemudian ada soal lembaga yang terlibat dalam penyalurkan bansos. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan yang saya kira perlu dijawab, dan kami mencadangkan hak kami untuk ya. Jadi banyak juga soal lain. Kita punya saksi yang kita hadirkan di MK. Dia tidak terdaftar sebagai penerima bansos, tapi dia menerima bansos. Dan ini bukan satu orang. Ya. Jadi saudara-saudara, program nanti kita tanya. Program perlinsos ini, saya kira kita semua setuju, tapi ini masih dalam konteks short term, jangka pendek. Jangka pendek untuk mengobati sakit, ya. Jadi ini tidak long term. Kita itu mesti bicara bukan hanya mengenai symptoms, tapi mengenai penyakit. Curing, ya, itu beda dengan menyelesaikan soal yang simptomatik. Nah, ini saya juga punya catatan, tapi nanti saya akan sampaikan ketika menteri-menteri ini sudah berkenaan. Jadi saudara-saudara, masih banyak yang tidak jelas. Kita masih menunggu jawaban itu. Jadi unanswered question, pertanyaan yang belum dijawab, itu kalian juga pasti punya.
tuduhan-tuduhan, kecurigaan-kecurigaan berada. Kalau saya pribadi dan teman-teman mungkin setuju dengan saya, bahwa kita perlu melakukan audit terhadap pelaksanaan bansos. Audit itu menandakan akuntabilitas. Kita tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah, tapi audit itu demi transparansi, demi keadilan, dan untuk kita semua sebagai pembelajaran. Jadi saudara-saudara, ini bukan berarti kita menolak bansos, kita setuju bansos, tapi banyak hal-hal yang strategis yang perlu kita ungkapkan, kita diskusikan, tapi nanti sore kita akan kami punya jawaban yang lebih jelas. Tanya, ada yang mau bertanya? Dua. Ya. Saya agak enggan untuk menjawab pada saat ini, ya, karena masih belum mendapat jawaban dari Prime Minister. Tapi ini normatif sekali jawabannya. Jadi kita belum mendapat gambaran yang jelas, ya, selain jawaban-jawaban, selain penjelasan yang normatif dari Prime Minister ini. Jadi ya kita tunggu saja sampai empat menteri yang hadir di sini memberikan jawaban. Ya. Satu lagi. Pak Todung, melihat bagaimana pernyataan Pak Todung sebelumnya yang berharap untuk Pak Presiden Jokowi juga turut dipanggil dalam ruang persidangan, tapi kemudian tadi di dalam sidang Pak Arief Hidayat menyatakan kurang elok sepertinya kalau Pak Jokowi itu dipanggil, walaupun namanya sering disebut dalam persidangan sengketa ini, Pak. Dan ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal apakah ada ekspektasi tersendiri terhadap keterangan yang nanti jawaban juga akan diberikan oleh Risma. Saya jawab pendek aja ya. Ya, Risma misalkan sebagai menteri. Kepala pemerintahan kita itu Presiden Jokowi. Jadi, walaupun yang datang empat menteri ini datang untuk dan atas nama presiden, ya, pembantu presiden. Jadi ujung-ujungnya tetap istri presiden, ya. Jadi menurut saya kalau dikatakan Pak Arief Hidayat itu tidak elok, ya, saya kasih Pak Arief Hidayat sangat bijaksana, ya, dan saya pribadi tidak mau tidak proporsional, ya. Jadi kita serahkan aja pada majelis hakim. Kalau kita memaksakan, ya, itu kita seperti melakukan hal yang disebut sebagai overdoing atau overkilling. You don't need that, ya. Oke, okay, makasih ya. Sampai ketemu nanti ya.